Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama aku di sini Leon di channel Online Kun lagi. Jadi ya, di video kali ini gue bakalan ngebahas anime, tapi gue bakalan bahas anime biasa yang dimana kemarin ada yang komen di kolom komentar bawah kayak bilang, "Bang, coba dong bahas anime biasa ngeci terbaru tahun 2023." Idenya sangat bagus karena ya konten gini sama konten gue seperti biasanya itu enggak jauh beda gitu ya kan. Cuman ya kalian tahulah. Ya jadi gue bakalan ngebahas anime-animenya yang semua info ini berdasarkan dari My Anime List gitu. Yang ya ada 4 anime doang gitu ya kan yang udah dikonfirmasi, yang sebenarnya itu masih banyak anime cuman belum ada tanggal pasti rilisnya. Nah jadi gue pilih 4 anime ini aja yang udah pasti bakalan rilis di tahun 2023 gitu. Jadi apa aja listnya? Sebelum masuk videonya, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @leonx, dan jangan lupa kalau kalian punya Discord, kalian gabung ke Discord gua dan bantu ramein Discord server gua. Oke gitu aja, kita langsung masuk ke videonya. Squish goy. Jadi di anime pertama kita mulai dengan anime dengan judul Ayakashi Triangel. Ya anime satu ini itu akan rilis nanti di tanggal 10 bulan Januari tahun 2023. Sinopsisnya sendiri menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Matsuri Kazamaki yang harus menjalani pelatihan agar dirinya dapat memburu para Ayakashi yang rusak. Ada latihan yang melelahkan dan menyita waktunya tersebut, tapi ia ditemani oleh seorang gadis bernama Suzukande yang memiliki kemampuan untuk menarik Ehum, lebih tepatnya memikat para Ayakashi. Genre di anime ini itu ada action, komedi, romance, supernatural, dan ngecinya. Yang dimana kalau dari sinopsisnya sih gue sedikit bingung ya animenya bakalan ngarah kemana. Tapi setelah kulihat trailernya, ternyata anime satu ini tuh kayak anime school slice of life gitu, dan ada kayak fantasinya dan harem mungkin ya, karena emang MC-nya cuman sendirian di sana dan banyak heroin. Kurang expect banyak dengan animenya karena mungkin ini tuh adalah anime yang bakalan jadi anime-anime mainstream gitu ya kan. Tapi bagi kalian yang tertarik dan menunggu anime seperti tadi ku bilang bakalan rilis di bulan Januari tanggal 10, yang kayaknya udah rilis deh sekarang, ini tuh udah tanggal 13 gua record. Oh ya, ternyata setelah ku lihat-lihat udah rilis. Bentar, coba ku tonton dah episode satunya. Ya setelah aku tonton animenya, ini tuh kayak cerita-cerita monster yang disebut Ayakashi begitu, yang dimana dia tuh mungkin jahat ya, makanya bakalan dibunuh oleh MC-MC yang ada di anime satu ini. Ya di ceritanya sendiri, si MC di anime satu ini tuh tiba-tiba berubah jadi cewek karena sebuah jurus atau scroll gulungan gitu-gitu. Ya sedikit menarik ceritanya, tapi gua nggak tahu kalau emang di anime satu ini itu si MC-nya bakalan tetap jadi cewek sampai akhir episode ataukah dia cuman satu episode doang gitu, kayak cuman tambahan aja ceritanya. Ya jadi gitu aja mungkin kalian kalau emang pengen nonton, gue juga kurang tahu ini anime streaming legalnya di mana, tapi ya kalian coba cari sendirilah. Intinya gitu aja, mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya lanjut di anime selanjutnya, ada anime dengan judul Inu ni Natara Suki Nahito ni Hiro Wareta atau Life as Inu Inukai Sandok. Ya anime satu ini itu rilis di tanggal 7 bulan Januari tahun 2023, yang ya udah rilis sekarang. Ya dikarenakan gue gak terlalu merhatiin pas gue nulis skrip buat video kali ini, gue kira animenya tuh pada belum rilis gitu kan, ternyata udah pada rilis beberapa. Jadi ya anime satu ini karena emang udah rilis juga, gue bakalan tonton dulu bentar cuy. Oke, dari sinopsisnya sendiri, anime satu ini itu akan menceritakan tentang kehidupan MC yang ketika berubah menjadi anjing milik gadis yang disukainya. Begitu sulit permasalahan cinta yang harus dihadapi Pochita atau seorang MC ini yang tiba-tiba terbangun dalam tubuh seekor anjing. Pochita bahkan tidak mengingat nama aslinya saat ia menjadi manusia. Satu-satunya titik terang di permasalahannya ini adalah Inukai, seorang gadis yang dia sukai sejak dia menjadi manusia. Genre anime ini itu cuma dapat komedi dan ngeci doang, yang dimana ya mungkin slice of life tambahin ya, karena emang itu bakal menceritakan tentang kehidupan gitu, dan ya nyantai aja ceritanya. Barusan gua nonton animenya, yang itu ceritanya lumayan gua suka karena ini tuh bakalan memelihatkan atau meng-POV-kan gitu ya kan tentang kehidupan menjadi anjing dari seorang cewek yang kita sukai. Ya kalian gak salah denger, karena emang MC di anime satu ini itu adalah anjing cuy. Bayangkan anjing aja udah punya kehidupan yang sangat wow gitu, dan kalian masih di rumah ngocok diem terus gak punya. Ya jadi cerita animenya sih beneran bagus ya kata gua, karena emang ceritanya tuh bakalan santai aja gitu. Cuman gua bingungnya anime satu ini itu ntar endingnya bakalan MC-nya dijadiin anjing terus ataukah dia bakalan diubah jadi manusia dan mengungkapkan perasaannya. Apakah plot twist-nya bakalan begitu? Ya itu sebenarnya nggak ada sumbernya sih, gua cuman ngarang aja, cuman sotoy aja ya kan, siapa tahu gitu ceritanya bakalan gitu, gua juga nggak tahu. Oke ya jadi gitu aja, mungkin tanpa lama-lama kita next ke anime selanjutnya lagi, yang ketiga mau terakhir.
Ya, di next ada anime dengan judul Yusaga Shinda atau The Legendary Hero is Dead. Ya, jadi anime satu ini itu akan rilis di bulan April depan tahun 2023 atau tahun sekarang, yang dimana tanggalnya belum pasti kapan. Sinopsis animenya sendiri itu akan menceritakan tentang sebuah MC bernama Toka yang hanyalah petani biasa di desa Ceza. Sementara dia melamun tentang menjadi pahlawan dan mendapatkan gadis impiannya, pahlawan sebenarnya bernama Sion sedang berjuang melawan iblis yang mengancam untuk menyerang dunia. Namun suatu hari Toka secara tidak sengaja membunuh sang pahlawan. Dengan pahlawan legendaris mati, siapa yang akan menyelamatkan dunia sekarang? Tanda seru, tanda tanya. Anjing, udah kayak epic banget ini. Toka dengan cepat mengubur tubuh Sion untuk menyembunyikan bukti, tetapi keesokan harinya setelah ia bangun tidur menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tubuhnya sendiri. Ya, genre yang didapatkan anime satu ini itu ada action, adventure, komedi, fantasi, dan ngeci. Ya, dari anime-anime tipe begini itu akan mungkin menceritakan kayak MC yang dimana from nothing to something gitu ya kan. Kalian tahu lah tipe-tipe anime kayak gitu. Tapi kita nggak bahas itu di video kali ini karena ya seperti tema video yang gua buat sekarang itu bakalan ngeci gitu, bukan cerita overpower segala macam ya kan. Jadi ya karena gue penasaran, gue pun langsung lihat aja manga original untuk anime satu ini. Ya, di beberapa scene di manganya sendiri itu banyak sekali scene-scene yang sangat wow gitu ya kan, yang gue juga nggak tahu ini tuh bakalan diadaptasi ke animenya apa enggak. Dan kalaupun diadaptasi ke anime sih ya parah ya, karena ya kalian bisa lihat sendiri aja lah ya, mungkin nggak bakalan kulihatin juga, kalian coba cek sendiri lah. Jadi ya gitu aja mungkin pembahasan tentang anime satu ini. Kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya, keempat yang udah terakhir. Jadi anime terakhir ada anime dengan judul Megami no Cafe Terrace atau The Cafe Terrace and Its Goddesses. Gitulah. Sinopsis animenya ini menceritakan tentang Megami no Cafe Terrace, sebuah kafe di mana para dewi menyajikan kopi yang baru diseduh dan makanan lezat untuk Anda. Woi, bukan Anda, bukan Anda yang di rumah anjing. Animenya sendiri itu mendapatkan genre komedi, romance, dan ngeci. Ya, dari trailernya sih itu dilihatkan kalau emang ada CMC yang mungkin dia tuh melamar pekerjaan ya di kafe tersebut gitu mungkin, atau jadi apalah, pokoknya ada MC yang datang ke tempat tersebut gitu. Nah, di situ kita akan dilihatkan banyak sekali heroin cuy, yang mungkin 5 heroin atau 6 heroin, gue juga nggak tahu ngitung gitu ya kan, nggak TK dulu sekolah gue. Jadi ada banyak heroin atau mate-mate yang ada di tempat tersebut dan ada MC yang mengharem di sana cuy. Jadi ya ceritanya bakalan cerita-cerita begitulah, kalian pasti bisa tebak sendiri cuy. Ya mungkin animenya sendiri sih ngecinya nggak tahu juga ini anime di mana ya, romance mungkin bakalan dapet di anime satu ini, cuman ngecinya tuh gue kurang tahu cuy. Jadi ya kita tunggu aja ntar kalau emang udah rilis nanti di bulan April yang lumayan lama, cuman ya kalian aja lah yang tunggu ya, karena gue bakal nonton gitu, gue mending nonton Upin Ipin anjing. Oke ya, jadi gitu aja, udah selesai. Ya, jadi mungkin sekian dulu video kali ini ngebahas tentang hal ini, yang sebenarnya masih bakalan banyak yang berdatangan ya kan, karena kita masih di awal bulan tahun 2023, awal tahun maksudnya, yang dimana nanti pas waktu berlalu juga pasti bakalan banyak lah ketambah anime, dan mungkin banyak anime yang bakalan di announcement bukan buat rilis di tahun 2023 yang kemungkinan bakalan kubahas nanti lagi. Jadi ya untuk video kali ini ya itu anime itu aja lah ya, gue lihat dulu kalau emang rame viewnya bakalan kubuat lagi, kalau emang enggak ya udah gitu ya kan, mending gue main pre-player ya gitu lah pokoknya. Oke, jadi sekian dulu video kali, makasih banyak banyak telah nonton. Gue Nekone Kaleon, Leon Nekone Kaleon pamit undur diri dan bye bye. So guys, jangan lupa guys, hari ambil nasi bungkus banyak-banyak. Trik aku gambar cuma peka yang orang dapat.